Selamat pagi guys, pecinta anggur. Ini Boek Nurku yang aku rencan. Padahal awalnya itu cuma mau saya bikin untuk apa namanya pembentukan batang sekunder yang kedua ya. Dan ini saya pangkas untuk yang kedua kali, tapi malah manjang sekitar 1,5 meter dan malah membawa bunga lagi. Sebelumnya memang dia rajin membawa bunga, tapi tak potesin terus karena niatnya untuk apa namanya untuk pembentukan batang. Nah ini gospi kalau ini guys, subur banget, mantap. Tak bikin nano ini juga lumayan nih, subur anggur cecut. Ini anjir kecut, ini ada serangga harus dihilangkan. Nah ini sebenarnya ini saya bengkokkan itu sebenarnya mau tak potong biar yang sebelah-sebelah itu kayak ini kan mau saya mau bentuk batang-batang tambahan, tapi kena trip kayaknya ya, jadinya lama banget. Sebenarnya kalau tak biarin walaupun kena trip, tak semprot aja nanti dia akan apa namanya juga akan anu akan tumbuh juga. Nah kayak gini ini kan kena trip, ini melengkung tapi dia naik gitu, jadinya walaupun kena trip cuma tak semprot aja, terus habis itu tak biarin. Ini contohnya nih kena trip bengkong kan, naik set terus ke atas tuh. Ini mudah-mudahan juga nanti bakalan bisa bawa bunga lagi. Setelah kena trip itu hasilnya kayak gini nih, batangnya gede banget malahan. Nah ini juga kena trip juga, tak biarkan dulu, tapi cuman tetap semprot aja. Batangnya segini guys, udah segini lah batangnya. Tak pensil lebih lah ya, tak pensil sedikit. Nah ini yang dua ini yang rajin berbunga sebenarnya, tapi ini tak potong buat bentuk biar ini sebenarnya biar imbang, karena ini gede banget, yang ini kecil-kecil kan. Maksudnya ini tak potong biar anu, tapi ini hasil ngeluarin batangnya cepet banget. Ini udah bentuk kayak ngayu gini, tapi ya udahlah tak biarin aja biar nanti bisa bawa bunga. Lumayan nih bawa bunganya ada dua. Guys. Satu bawah sama atas. Mudah-mudahan hasilnya mantap. Nanti tak urutin di batang apa namanya yang di sini mitra apa pot yang ini nih. Biar aman. Kalau ini grosby nanti mau tak naikin ke atas, sampai atas itu baru nanti potong lagi. Dari put itu, dari put bukan dari ket, dari anu bukan dari keteknya. Lumayan, tak bikin sengaja tak bikin tabang begini biar keren. Oke guys, terima kasih sudah nonton video saya. Ini anggur di kebun.